selamat datang di sidang anak-anak. Wah, kita ketemu lagi ya. Gak berasa udah satu minggu aja. Nah, sebelum kita memulai sidang anak-anak, Kak Melisa mau pimpin doa ya. Adik-adik di rumah juga ambil sikap berdoa. Oke, sebelumnya kita seru nama Tuhan dulu. Oh, Tuhan Yesus. Oh, Tuhan Yesus. Oh, Tuhan Yesus. Ya, Tuhan. Oh, hari ini Tuhan, kami kembali datang kepada-Mu. Berkati setiap kami. Biarkanlah setiap kami memiliki telinga yang mendengar. Biarkanlah, Oh, biarkanlah. Oh, melalui sidang anak-anak ini, kami dapat bersuka cita. Tuhan Yesus. Terima kasih. Amin. Nah, adik-adik, tahu nggak kakak punya pengumuman loh. Pada tanggal 27 nanti akan ada online kids meeting. Nah, di dalam online kids meeting ini banyak sekali kegiatan. Mulai dari memuji Tuhan, kita bisa bersuka cita bersama teman-teman semua. Nah, dan selanjutnya kita juga bisa melihat cerita. Wah, ceritanya itu bagus-bagus loh. Semuanya itu dari tokoh-tokoh Alkitab. Lalu kemudian kita juga bisa bermain game kahoot. Nah, siapa di sini udah pernah main games? Nah, kakak udah pasti kira adik-adik udah pasti udah bisa lah ya. Karena zaman sekarang kan apa-apa online. Nah, dan selanjutnya kita juga akan ada sesi tahukah kamu. Nah, sesi tahukah kamu ini bisa menambah pengetahuan loh. Nah, jangan lupa datang ya. Nanti kakak kasih deh undangannya. Adik-adik juga bisa undang teman-teman yang lain, oke? Nah, sebelum kita mulai sidang anak-anak kali ini, ayo kita memuji Tuhan yuk. Wah, kidungnya ini, lagunya ini bagus loh. Tentang sukacita-sukacita gitu. Oke, kita serahkan saja langsung Kak Istanti dan Kak Erima. Halo adik-adik, hari ini Kak Erima dan juga Kak Yusanti ingin mengajak adik-adik untuk memuji Tuhan yang berjudul Oh Sukacitaku. Oh Tuhan Yesus,
Oh Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas kesempatan ini. Tuhan masih mengasihi setiap diri kami. Tuhan dapatkan adik-adik di rumah, Tuhan bisa mendengarkan cerita, Tuhan bisa belajar dari anak yang mendengarkan firman-Mu, biar mereka bisa diperlengkapi oleh firman-Mu. Tuhan, kami cinta padamu. Amin. Nah adik-adik, hari ini Kak Tony mau bercerita kelanjutan dari kehidupan orang-orang Israel di padang gurun. Nah adik-adik tahu nggak, ternyata bangsa Israel atau orang-orang Israel ini sudah terbiasa mengeluh di hadapan Tuhan, dan mereka terbiasa mengeluh apalagi ada sesuatu yang tidak beres. Contohnya tidak ada minum, tidak ada makanan, dan ini membuat mereka mengeluh di hadapan Tuhan. Nah adik-adik, bahkan ada makanan pun mereka mengeluh, dan mereka berkata mereka bosan. Nah adik-adik, dulu ketika bangsa Israel masih ditawan di Mesir, mereka merasa sengsara, bahkan mereka ingin bebas dari Mesir. Tetapi setelah Tuhan membebaskan mereka, bahkan Tuhan memimpin mereka keluar dari Mesir, orang-orang Israel tetap mengeluh di hadapan Tuhan. Bahkan adik-adik, mereka menyalahkan Tuhan loh karena memimpin mereka keluar dari Mesir. Nah adik-adik, suatu ketika bangsa-bangsa Israel ini mereka mengeluh di hadapan Tuhan, dan ini membuat Tuhan marah terhadap mereka. Dan Tuhan pun mengirim api, dan api itu sangat besar adik-adik, dan api itu merajalela di samping perkemahan mereka. Dan itu membuat mereka takut dan membuat bangsa Israel sadar bahwa mereka bersalah di hadapan Tuhan, dan mereka telah membuat Tuhan marah, murka terhadap mereka. Nah adik-adik, pada saat itu mereka minta tolong kepada Musa. Mereka mengatakan bahwa lakukanlah sesuatu, Musa, Musa, lakukanlah sesuatu. Nah pada saat itu adik-adik, pada saat itu Musa berdoa untuk mereka, dan pada saat itu pun Tuhan mendengar doa Musa. Maka Tuhan memadamkan api tersebut. Nah adik-adik, tahu nggak tempat tersebut dinamakan Tiberia karena di sana ada api Tuhan yang menyala. Nah adik-adik, kemudian seiring berjalannya waktu, ternyata hal tersebut tidak berlangsung lama, dan bangsa dan orang dan mereka pun kembali mengeluh di hadapan Tuhan. Nah adik-adik, dan ternyata di antara umat-umat Tuhan ini ada orang-orang jahat, dan mereka semakin hari tiba-tiba mereka menjadi rakus, dan mereka ingin memakan daging, dan mereka oleh karena itu mereka mempengaruhi umat-umat Tuhan, mempengaruhi orang-orang Israel. Adik-adik, orang-orang jahat ini adalah bukan orang-orang Israel ya, bukan asli orang Israel. Tetapi karena mereka ditawan di Mesir, dan mereka keluar bersama orang-orang Israel karena mereka tidak mau jadi budak di Mesir pada saat itu. Nah adik-adik, sebenarnya adik-adik, setiap hari Tuhan menurunkan makanan dari langit kepada mereka, dan makanan tersebut dinamakan mana. Adik-adik, turunnya mana, Tuhan memberikan mana kepada mereka. Adik-adik, ini menandakan bahwa Tuhan masih memelihara bangsa Israel. Nah adik-adik, namun karena mereka tidak puas dan mereka bosan, dan mereka ingin memakan daging, dan mereka juga terpengaruhi oleh orang-orang jahat, maka mereka ingin memakan daging. Dan adik-adik, pada saat itu mereka mengeluh, bahkan mereka menangis adik-adik. Mereka menangis dan mereka mengatakan bahwa dulu waktu di Mesir mereka memakan ikan, mereka memakan semangka, mereka makan mentimun, bahkan mereka makan bawang pre, bawang merah, bawang putih. Nah adik-adik, sedangkan di padang gurun mereka hanya makan diberikan mana. Dan adik-adik, ini membuat mereka setiap hari itu mereka menggerutu di hadapan Tuhan, dan mereka kembali nangis gitu adik-adik ya, karena mereka bosan makan mana. Nah adik-adik, ketika Musa mendengar hal tersebut, Musa mendengar mereka menangis, mereka mengeluh, dan ini membuat Musa juga bosan dengar mereka, keluhan-keluhan mereka terhadap Tuhan. Dan pada saat itu Musa menjauh dari mereka, dan Musa duduk di atas batu.
Tapi Musa tahu apa yang Musa harus lakukan. Nah, adik-adik, pada saat itu Musa berbicara kepada Tuhan bahwa Musa tidak tahan lagi terhadap keluhan-keluhan mereka dan mereka ingin makan daging. Nah, adik-adik, Tuhan pun berkata kepada Musa, persiapkanlah mereka hari esok karena Tuhan akan memberikan mereka daging. Adik-adik, bukan satu hari, bukan lima hari, bukan satu minggu, tapi satu bulan penuh Tuhan akan memberikan daging kepada mereka. Nah, adik-adik, pada saat itu yang Tuhan lakukan kepada mereka adalah pada saat itu Tuhan mengirim burung-burung dari sebelah laut. Tuhan mengirim mereka bertiup dari angin dan ya, pada saat itu mereka burung-burung puyuh tersebut banyak berada di atas kemah orang-orang Israel pada tersebut. Dan jumlah burung-burung puyuh tersebut ada ribuan ya adik-adik. Sehingga burung-burung itu pada saat itu mereka berterbangan indah tinggi dari perkemahan orang-orang Israel pada saat itu. Dan adik-adik, pada saat itu orang-orang Israel bisa menangkap burung puyuh tersebut. Mereka menangkap sepanjang hari, bahkan mereka ada yang menangkap sampai malam hari ya adik-adik. Tetapi burung-burung puyuh tersebut tidak ada habis-habisnya adik-adik. Mereka masih ada banyak burung puyuh. Dan adik-adik, orang-orang Israel atau orang-orang Israel atau orang-orang jahat ini, mereka mementingkan diri mereka sendiri dan mereka menjadi rakus. Bahkan mereka lupa bersyukur kepada Tuhan dan mereka lupa berterima kasih kepada Tuhan. Nah, adik-adik, dan ini membuat Tuhan kembali marah kepada mereka. Nah, adik-adik, pada saat itu Tuhan memberikan penyakit kepada mereka dan orang-orang jahat yang rakus karena memakan daging tersebut, dan mereka jatuh sakit dan mereka mati. Nah, adik-adik, dari kisah ini banyak hal yang bisa kita pelajari bahwa kita perlu bersyukur di hadapan Tuhan ya. Nah, adik-adik, kesimpulan akan dibawakan Kak Evelyn. Apa sih yang bisa kita pelajari? Nah, adik-adik, cerita Kak Tony sampai di sini ya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, gimana nih adik-adik cerita dari Kak Tony? Bagus kan? Nah, adik-adik, Kakak akan memberikan kesimpulan. Nah, adik-adik perlu tahu nih bahwa orang Israel itu tidak pernah bersyukur. Walaupun orang Israel itu sudah dibawa keluar dari Mesir, tapi mereka tidak pernah bersyukur. Mereka selalu mengeluh, bahkan sudah diberikan roti dari surgawi. Bahkan ketika mereka bosan diberikan daging, mereka tetap mengeluh. Nah, adik-adik, kita tidak boleh mengeluh ya. Kita harus senantiasa bersyukur. Contohnya nih adik-adik, kalau di rumah orang tua sediain makanan apa aja, adik-adik itu harus makan. Adik-adik harus penuh dengan ucapan syukur. Seperti pujian tadi, adik-adik juga perlu sukacita menerima semua pemberian Tuhan. Makanan apapun, barang apapun, itu semua adalah pemberian dari Tuhan. Jadi adik-adik harus senantiasa bersyukur. Nah, adik-adik, Kak Evelyn juga mau mengingatkan adik-adik hafal ayat yang terdapat dalam Filipi 2 pasal 14. Filipi 2 pasal 14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Sekali lagi ya Kakak bilang, Filipi pasal 2 ayat 14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Nah, adik-adik juga bisa hafal ayat di rumah bersama orang tua, juga bisa dengan kakak, bahkan juga bisa sama nenek atau kakek. Nah, adik-adik, kesimpulan Kakak Evelyn sampai di sini, Kak Evelyn mau ajak adik-adik untuk doa. Ayo kita satu dalam doa. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih Tuhan untuk sidang anak-anak hari ini. Tuhan dapatkan adik-adik di rumah, juga kakak-kakak gembala senantiasa bersyukur. Apapun yang diberikan oleh Tuhan, tidak pernah mengeluh, senantiasa bersyukur. Terima kasih ya Tuhan, kami cinta padamu. Amin.